Kami sangat beruntung mendapatkan Angel karena Angel sudah seperti bagian dari keluarga kami. Tapi sepertinya Angel menyimpan sesuatu dari kami. Kalau terlambat 1 menit aja, pasti Angel udah lewat. Sebenarnya sih kita nggak takut kehilangan Angel, tapi kalau misalnya Angel mati, terus nanti Angel jadi setan bagaimana? Benar, apalagi muka dia udah serem banget, sedunia. Apalagi dia jadi setan, serem bayanginnya. Sebenarnya kami curiga Angel sakit apa? Kamu kenapa? Angel? Iya. Angel kenapa, Angel? Angel, bangun terbuka aja sama kami. Kamu kenapa? Iya, Angel. Kita Angel. Siap dengerin kok, Angel. Angel. Angel bangun. Ayo, Angel, bangun. Angel, Angel. Bangun. Ngomong. Woi, kapan kamu jawab dah? Kok terus-terusan disambung? Kesel deh gue. Bapak sih ikut-ikut terus. Ibu yang nanya melulu. Ih, bapak kok bapak nyalain ibu sih? Iya, dari tadi. Terus. Kapan aku jawabnya kalau kayak gitu ceritanya? Tadi kita mau nanya apa ya? Tuh kan jadi lupa. Oh iya, Angel. Tadi kamu kenapa? Nanya, Angel sakit apa? Sakit apa? Gini, Bu. Tadi kan Ibu kepingin aseng-aseng dagingku, Daniel. Jadi Angel coba rasa baru. Tapi sepertinya Angel keracunan. Apa? Mau jadi lebay sih, kalau kayak gini ceritanya aku bisa gila nih. Itulah mereka keluarga lebay. Terkadang saya merasa saya yang paling waras di keluarga ini. Tapi karena ketampanan Pak Slamet, saya mampu melewati semuanya. Jadi, misi pembantu yang mau tertukar pun saya jalankan. Saya menyusun arisan dulu ya. Jangan lupa ya, jemuran nanti diangkat. Siap, Bu. Jaga rumah dengan baik. Beres, Bu. Apalagi, Bu? Ya Allah! Itu lampu, aku lupa dibawa. Lampu? Iya, tapi gimana ya cara bawanya? Nggak usah dibawa, Bu. Biar saya yang jaga aja, Bu. Tapi ini aman ya? Aman. Aman ya, aman. Iya, betul, pergi aja.
Ternyata pura-pura rajin itu susah. Akhirnya saya pura-pura jago masak. Juga. Bisa dong, Bu. Masakan Amerika, Eropa, Afrika, bahkan masakan orang halus, Angel juga bisa, Bu. Dulu, waktu Angel masih jadi TKW di Zimbabwe, Angel sering masak masing-masing daging ke Daniel, Bu. Wah, luar biasa ya. Kalau gitu, besok bisa dong bikin aku dagingku Daniel. Tapi jangan yang diongseng ya, yang di Balado aja. Siap, Bu. Nanti Angel langsung pesan dari Zimbabwe langsung. Terus ditangkap dari sungai Amazon, Bu. Ini, Angel udah pesan 30 menit lagi nyampe. Jadi pas makan malam, bisa langsung Angel sediain, Bu. Cap tuh. Yaudah, saya pergi dulu ya. Oh iya, Bu. Inilah kesempatan saya untuk merebut Bapak selamat. Pada saat makan malam nanti, khusus makanan Ibu Happy. Akan aku kasih racun. Sia-sia aku pesan racun dari online shop. Asal deh, racun yang terbuat dari 40 bisa kelabang, 50 bisa ular, dan setetes ludah banci. Mati kau happy. Kayaknya aku gak yakin dia dengan racun. Soalnya biasanya kan di online shop banyak ditipu-tipu. Daripada nanti dia gak mati, ada baiknya aku cicipi dulu. Aku gak bodoh, Happy. Ternyata saya gagal total, tapi beruntung saya selamat karena saya berhasil minum penawarnya. Makanya saya bilang kepada Ibu Happy bahwa saya keracunan dagingku Daniel. Sekarang saya jadi tahu bahwa racun yang saya order tidak tipu-tipu. Buruan order! Pak, Angel baik banget loh bikinin ibu sopku Daniel ini, tapi katanya Bapak nggak boleh nyobain. Loh, nggak apa-apa Bu. Bapak juga nggak suka dagingku Daniel. Oh iya Pak, Ibu hampir lupa. Tadi ada pesan dari Ibu Joko, katanya anaknya sudah tidak panas lagi. Oh, syukur deh Bu kalau gitu. Oh iya Pak, katanya Bang Toib yang 3 kali lebaran gak pulang-pulang, sekarang udah pulang. Oh, Bang Toib yang suaminya janda gantung yang di ujung jalan itu ya? Iya. Sialan! Dari Pak Joko sampai Bang Toib diomongin. Kalau begini kapan makannya? Sebel. Lu. Yuk, udah yuk Pak. Kita bawa aja. Ayo, Bu. Sialan. Kok gak mati-mati sih?
darah babi. Ternyata racun ini berfungsi 1 kali 24 jam saja. Tertipu gue. Nama aku Angel House. Seorang malaikat rumah. Angel? Angel House? Selamat datang di rumah kami. Semoga Angel betah ya. Oh, ini istrinya Pak Selamat. Siap-siap aja, dia tidak akan selamat setelah saya datang ke rumah ini. Nama saya Selamat. Kenapa pada ngomongin saya ya? Ternyata pura-pura aja. Oke, Kiprol. Angel maunya. Ah, sorry. Apalagi jadi setan ya. Yo, Kiprol. Kiprol, Kiprol. Tenang. Karena saya berhasil menepati. Sorry. Mati kau, Angel.